Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya bertanya kepada saudara. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama? Islam. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ikuti kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Lubuk Timur dengan sebaik-baiknya. Sebagai Bupati Lubuk Timur dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh seluruhnya. Dengan seluruh seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Penanda tanganan berita acara menjelang sumpah jabatan dan penanda tanganan fakta integritas. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Senin tanggal 5 April 2021, saya pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia. Dengan ini resmi melantik Saudara Dr. Andes Budiman MPD sebagai Bupati Lubuk Timur. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.73/84.684 tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 untuk sisa masa jabatan periode 2021-2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andes Budiman Sulaiman. Kepada yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan di Selatan dan tempat